Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah inilah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa dia? Tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah-barakah. Orang yang puasa Senin Kamis ada sahur. Orang yang berpuasa ayamul bait 3 balai 4 balai 5 balai setiap tengah bulan ada juga sahur. Tapi sahur nyuci rumah, sahur nyuci orang, tapi ini sahurnya memang seluruh dunia bersahur. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena badan kuat makan minum untuk persiapan melaksanakan puasa. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena semua yang sahur pasti bangun malam. Dan kalau dia bangun malam tidak hanya sekedar untuk makan, tapi sempat-sempatkan sholat tahajud. Dan paling elok jangan langsung tahajud. Sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat. Sebab Bilal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'al Bilal, siko sebentar. Kecik Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana laika baina yadayya fil jannah. Ambo danga suara sendal engkau di surga. Bilal berkulit hitam, Bilal miskin susah, Bilal hamba sahaya, tapi suara sendalnya didengar Nabi di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Hari ini Abdul Somad, engkau di tempat yang paling tinggi. Orang duduk di lantai, engkau di atas pentas. Di atas pentas letakkan kursi. Engkau duduk di atas kursi, engkau tinggi. Tapi jangan sombong. Boleh jadi engkau lebih hina, lebih rendah daripada sendalnya Bilal. Karena Bilal masih hidup di atas dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Maka jamaah pulang dari masjid iko, kalau ada sandalnya hilang jangan bersedih hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo danga suara sandal angku Bilal, suara gesekan dafana alaika baina yadayya fil jannah, apa amal engkau? Bilal pun menjawab, ambo tidak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati, Allahu Akbar. Saudara-saudara dan sanak ambonan dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, pakai usolli, melafazkan niat, usolli sunnatat tarawih. Dan sanak ambo keluarga ambonan dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat, di dalam hati, Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Zaman dulu orang bacakak bekelai gara-gara usolli ko. Alhamdulillah kini indak lai bekelai sebab sama-sama indak sembahyang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Sebab dosa awak banyak, mamin muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang silap, khilap, salah, gue dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa otak, pikiran, langkah kaki, ayunan tanda tangan. Lalu kemudian bertaubatnya kepada Allah, maka kemudian inya salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli, usolli sunnatat taubat. Nanda pakai usolli dalam hati, Allahu Akbar. Cuma kalau awak salatnya di masjid, jangan usolli sunnatat taubatnya kareh-kareh bana. Usolli sunnatat taubat. Ditanya oleh kawan sebelah, dosanya apa? Lalu kemudian salat sunat tahajud. Assalamualaikum, bangun malam tapi tidak tahajud. Dalam buku catatan malaikat tertulis, bangun malam, bangun malam, jago malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing, 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 kencing. Robah buku catatan, bangun malam, sholat sunat. Bangun malam, baca Quran. Bangun malam, kolak 2 piring. Bangun malam, jangan sampai isi yang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak mau bangun malam, jur'atan minal ma, tidak mau makan nasi karena takut berat badan, jur'atan minal ma, seteguk air pun jadilah. Bagi yang melafazkan niat, nawaitu samaghadin an ada ifar di syahri ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Bagi yang tidak melafazkan niat, tetap niatnya ada dalam hati, innamal a'malu binniat. Ada orang yang melafazkan niat capek-capek, nawaitu samaghadin an ada ifar di syahri ramadan hadhihi sanati lillahi taala.
Ada pula yang dinyanyikannya, nawaitu sauma ghadin. Apapun yang diucapkannya itu hanya untuk menguatkan hatinya. Karena hati berbolak-balik. Makanya terkadang habis sholat tarawih ditutup dengan witir. Habis witir, apa kata Bilal? Naulis saum yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa besok hari karena Allah. Karena dikhawatirkan dia tertidur dan terlupa, maka berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat, jam 8, jam 9 tak jago awak. Tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, istrinya, "Ada makanan?" "Ndak ada makanan." Kecik Nabi, "Idzan ana shaim." Dek, ndak ada makanan, maka ambo puasa. Puasa sunat sah kalaupun tidak berniat di waktu malam. Puasa sunat sah walaupun sebelum matahari tergelincir sebelum zuhur. Dek, ndak ada makanan, Buya, ambo puasa. Dengan syarat dari mulai azan subuh sampai jam 8, jam 9 tidak ada masuk apapun. Iku ada yo orang Islam kini jam 8, jam 9 tidak ada makanan, ambo puasa. Tapi tiga batang lah masuk. Tidak bisa. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum azan subuh berkumandang.